Dia yang memahami kemanusiaan, mencari kesendirian. Jangan membesarkan anak-anak Anda, seperti orang tua Anda membesarkan Anda, mereka dilahirkan untuk waktu yang berbeda. Sesaat kesabaran di saat kemarahan, mencegah 1000 momen penyesalan. Dua hal yang menyebabkan manusia hancur, ketakutan akan kemiskinan, dan mencari keunggulan melalui kesombongan. Singkirkan harga diri Anda, turunkan kesombonganmu, dan ingat kuburanmu. Dia yang mempercayai dunia, dunia mengkhianatinya. Tidak setiap orang yang memiliki hati adalah pengertian, tidak setiap orang yang memiliki telinga adalah pendengar, dan tidak setiap orang yang memiliki mata dapat melihat. Tidak ada yang lebih menyakiti jiwa yang baik dan hati yang baik selain hidup di antara orang-orang yang tidak dapat memahaminya. Sembunyikan kebaikan yang Anda lakukan, dan nyatakan kebaikan yang dilakukan kepada Anda. Jangan biarkan kesulitan Anda mengisi Anda dengan kecemasan, lagi pula hanya di malam yang paling gelap bintang-bintang bersinar lebih terang. Ada 3 tanda orang yang berilmu adalah ilmu, kesabaran, dan diam. Jangan terlalu keras, jangan sampai Anda patah, jangan terlalu lembek, nanti diperas. Keras kepala menghancurkan nasihat yang baik. Jangan gunakan ketajaman bicaramu pada ibumu yang mengajarimu berbicara. Jangan melibatkan hati Anda dalam kesedihan atas masa lalu atau Anda tidak akan siap untuk apa yang akan datang. Teman sejati adalah satu jiwa yang terbagi di antara tubuh yang berbeda. Hati manusia seperti binatang buas. Mereka menempelkan diri mereka kepada orang-orang yang mencintai dan melatih mereka. Takutlah akan dosa-dosa yang Anda lakukan secara sembunyi-sembunyi, karena saksi dari dosa-dosa itu adalah hakim itu sendiri. Pertapaan bukanlah bahwa Anda tidak boleh memiliki apapun, tetapi tidak ada yang harus memiliki Anda. Sabar itu ada 2 macam, sabar atas apa yang menyakitimu, dan sabar terhadap apa yang kamu idamkan. Dunia adalah kegelapan, pengetahuan itu ringan, tetapi pengetahuan tanpa kebenaran hanyalah bayangan belaka. Thank you.